Hai hai, ketemu lagi dengan saya Ratna di Swedia. Hari ini kita mau mengunjungi sebuah gereja di Karlskrona. Gereja ini bernama Gereja Trinity atau dalam bahasa Inggrisnya The Trinity Church. Gereja ini terletak di Karlskrona di Blekingen, Swedia, bersama dengan Gereja Admiralty Karlskrona atau dalam bahasa Swedianya Admiralitet Syrkan. Gereja ini terletak di alun-alun utama atau dalam bahasa Swedianya adalah Stortorget di pusat Pulau Trosa. Gereja ini dibangun dengan arsitektur barok untuk penduduk kota berbahasa Jerman. Gereja ini beralternatif seperti gereja Jerman yaitu Treffat der Herzschürken. Batu fondasi pertama didirikan pada tahun 1697. Lalu gereja diresmikan pada tanggal 27 Juni 1709. Gereja ini dirancang oleh arsitek Nicodemus Tessin the Younger tahun 1654 sampai 1728. Strukturnya termasuk rotunda berkubah. Pada tahun 1790, Karlskrona terjadi kebakaran dan gereja ini juga ikut terbakar dan hanya tembok yang tersisa. Setelah kebakaran terjadi pada tahun 1790, gereja ini dibangun kembali. Pada tahun 1791, arsitek Olof Tempelman tahun 1745 sampai 1816 ditugaskan untuk menyusun proposal untuk rekonstruksi gereja. Penyederhanaan detail arsitekturnya untuk eksterior gereja menghasilkan sebuah bangunan dengan gaya arsitektur neoklasik. Pada tahun 1802, gereja dilantik kembali. Pada tahun 1814, interior gereja selesai. Gereja Trinity terdaftar sebagai bagian dari pelabuhan Angkatan Laut Karlskrona pada Daftar Warisan Dunia atau UNESCO pada tahun 1998.
Terima kasih yang sudah selalu setia menonton video-video saya. Thank you for watching. Ikutin terus kelanjutan video-video dari Kals Corona. See you in the next video. Bye.